Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semuanya? Ayah bunda, saat ini kita lihat banyak sekali informasi yang kita dapatkan terkait dengan stunting. Memang stunting saat ini adalah isu nasional. Ayah bunda, bagaimana kita bisa mencegah supaya anak kita tidak jatuh terhadap stunting? Berikut ada 5 tips sederhana yang penting yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan monitor secara rutin terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Kita bisa melakukan setiap bulan di posyandu. Di posyandu kita akan bisa, anak kita akan dilakukan pemeriksaan, baik itu berat badan, tinggi badan, dan pemeriksaan yang lain. Dengan mengetahui berat badan, otomatis kita akan tahu berat badan anak kita dibandingkan bulan sebelumnya, itu posisinya bagaimana, apakah berat badannya naik optimal atau tidak, atau justru mungkin stagnan, berat badan sama dibandingkan bulan yang kemarin, atau justru turun. Nah, di sini dengan pemeriksaan itu otomatis di saat kita tahu ada anak kita dengan kondisi berat badannya tidak optimal naiknya, otomatis ini yang kita ketahui sebagai growth faltering atau gagal tumbuh. Gagal tumbuh atau growth faltering ini adalah alarm atau lampu kuning yang harus kita segera kita cari tahu penyebabnya, yang bisa dikonsultasikan di fasilitas kesehatan terdekat, sehingga dengan intervensi yang lebih cepat otomatis anak kita akan optimal lagi pertumbuhannya sehingga tidak jatuh ke arah stunting. Ayah bunda, untuk langkah yang kedua adalah bagaimana kita bisa mencegah anak kita supaya tidak sakit. Untuk mencegah ini terutama untuk penyakit-penyakit yang menular, yang bisa kita lakukan adalah dengan imunisasi. Imunisasi bisa kita berikan pada anak kita sesuai dengan jadwalnya dari pemerintah. Pemberian imunisasi ini juga bisa langsung dilakukan di posyandu. Dengan kita rutin tiap bulan ke posyandu, otomatis ada 2 yang kita dapatkan. Yang pertama, tadi anak kita akan dilakukan penimbangan, ukur tinggi badan, berat badan, sebagainya. Dan yang kedua, dengan imunisasi. Dengan pemberian imunisasi, otomatis anak kita akan lebih terhindar dari penyakit, atau mungkin akan tetap dapat penyakit tetapi untuk tingkat derajat kesakitannya lebih ringan. Untuk tips yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memberikan nutrisi yang adekuat pada anak kita. Sebenarnya nutrisi ini bisa kita lakukan saat sang ibu masih dalam kondisi hamil. Dengan pemberian nutrisi pada ibu hamil yang optimal akan memberikan nutrisi yang terbaik buat si janin. Kemudian kita lanjutkan dan pemberian inisiasi menyusui dini. IMD sudah terbukti. Dengan melakukan IMD pada bayi yang baru lahir akan meningkatkan potensi tumbuh kembang yang lebih baik. Di sini setelah IMD akan kita lanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Dengan 6 bulan ini rata-rata bayi akan terhindar dari risiko stunting. Setelah 6 bulan, maka untuk nutrisi tumbuh kembang anak supaya lebih baik lagi, maka perlu didampingi dengan MPASI. Sebagai catatan ayah bunda, untuk MPASI ini diharapkan ada kandungan protein hewani di setiap sajian yang kita berikan. Kenapa protein hewani? Karena protein di sini mengandung asam amino yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak. Sehingga ayah bunda, yuk kita lengkapi nutrisi pada anak-anak kita. Untuk tips yang keempat ayah bunda, mari kita upayakan anak kita pada posisi malam hari itu tidurnya nyenyak dan cukup. Apa hubungan antara tidur nyenyak dengan stunting, bisa mencegah stunting? Sudah diteliti ayah bunda, untuk suatu pertumbuhan yang optimal itu dibutuhkan namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan ini itu optimal akan diproduksi oleh tubuh sang anak itu pada malam hari di atas jam 10 malam dalam posisi tidur nyenyak. Sehingga apabila anak-anak kita pada malam hari dengan tidur nyenyak, itu otomatis produksi growth hormonnya atau hormon pertumbuhan itu akan keluar dan optimal dan akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak kita juga dengan optimal. Untuk tips yang terakhir ayah bunda,
adalah dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Otomatis ini berawal dari diri kita. Kita harus membiasakan diri kita untuk hidup bersih dan sehat. Sebagai contoh adalah cuci tangan. Kita nggak usah mengharapkan anak kita hidup bersih dan sehat dengan sendirinya. Yang penting adalah kita memberikan contoh. Dengan kita memberikan contoh yang terbaik, bagaimana hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan sebelum makan, itu otomatis anak kita akan meniru kita. Sehingga anak akan lebih sehat, terhindar dari penyakit-penyakit yang lain. Baik ayah bunda, itulah 5 tips bagaimana dengan cara yang sederhana kita bisa menjaga anak kita dari stunting. Saya Dr. Eko Wahyudi, dokter spesialis anak Rumah Sakit Simpang 5 Gumul Kediri. RSUD SLG, pelayanan prima, komitmen kami.